Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Darin Salsabila. Saya adalah anak perempuan dari korban bom di Kedutaan Australia tahun 2004. Pada saat tragedi itu terjadi, saya masih berumur 2 tahun. Masih kecil ya. Ayah saya mengalami cacat seumur hidup dan 3 tahun setelah tragedi itu terjadi, tepat di mana hari ulang tahun saya, ibu saya pergi ninggalin saya. Di sini saya akan bacain puisi dari buku Pengantin Langit. Antologi puisi menolak terorisme tahun 2014, karya Pujiati yang berjudul Terorisme Musuh Kita. Aku, rakyat jelata, terbiasa hidup seadanya. Tak punya mata di hadapan negara, tak ada cita-cita sekolah di kota. Tetapi aku anti terorisme. Terorisme musuh kita. Walau rakyat tak punya senjata melawan terorisme negara, cukup membakar api semangat yang membara. Apalah arti lambang Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak bisa bersatu melawan teroris di muka negara. Kami siap siaga di bibir pantai negara, berdiri tanpa perintah dan tahta. Jangan malas karena tak punya jatah pensiun di hari tua. Aku, anak negara. Kamu pun anak negara. Kita adalah anak negara. Bangkitlah dari rasa egomu. Buanglah rasa malasmu. Aku tidak perlu berjanji di atas kertas. Namaku tak perlu ditulis dengan tinta emas. Yang ku mau, negeriku tahu. Aku bukan anak pemalas. Inilah tentang asaku di usia muda untuk negeri tercinta. Senandung jiwa anti terorisme. Senandung jiwa anti egoisme. Aku tak rela saudara-saudaraku menangis. Kehilangan salah satu cahaya di keluarga. Aku tak rela mereka menjadi miskin. Kehilangan harta benda karena dirampok sang terorisme. Hong Kong 2014. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.